Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Diastuti dengan NIM G211 180070. Pada tugas trailer game pada kali ini, saya akan mengambil contoh game yang berjudul Museum Tycoon atau Imperium Seni dan Sejarah. Game ini menggunakan software Blender dan alur ceritanya itu adalah membangun, memperbaiki, dan mengelola seluruh museum, seni, budaya, dan sejarah. Kamu harus mengelola semua jenis pameran untuk menarik pengunjung melihat dan menikmati koleksi seni dan sejarah yang paling luar biasa sepanjang waktu. Kelola dan optimalkan sumber daya seperti permainan simulator, manajemen bisnis, dan bangun sekarang imperium senimu. Awali dengan galeri kecil, ajak pengunjung masuk ke museum, jual tiket untuk mendapatkan uang, investasikan pendapatmu untuk membeli koleksi baru seni yang keren, dan bangun lebih banyak galeri bertema. Kamu akan bertugas membangun, memperbaiki, dan memimpin instalasi dari seni kontemporer, seni pop, seni modern, dan seni klasik di mana kamu akan menampilkan lukisan dan ukiran dari seniman ternama dan tokoh terhebat. Seperti game-game indie lainnya, Indie Museum Tycoon juga disajikan secara cuma-cuma alias free to play. Game ini juga tidak menggunakan koneksi internet, kecuali jika pemain ingin melipat gandakan penghasilan offline-nya dengan cara menonton sebuah video iklan. Mikrotransaksi tersedia bagi mereka yang ingin menambah waktu luang permainan, serta untuk membeli mata uang premium atau games. Biasakah kalian menjadikan seni, budaya, dan sejarah menjadi bisnis kalian? Kelola museum dalam sebuah game indie yang sangat santai menenangkan hati, yaitu Indie Museum Tycoon. Indie Museum Tycoon tampil dengan sudut pandang isometris, di mana pemain bisa melihat semua kegiatan di museum ini berlangsung. Kerennya, berbagai macam isi dan ruang pameran ini ternyata memiliki animasi yang bagus, seperti rangka dinosaurus yang bisa bergerak atau mesin terbang Leonardo da Vinci yang bergoyang-goyang. Pemain juga diiringi dengan lagu yang santai sehingga suasana museum terasa menyenangkan. Dalam game ini juga terdapat tiket emas. Dengan membeli upgrade yang satu ini, pemain akan mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup signifikan. Namun, tentu saja untuk membeli golden ticket ini dibutuhkan mata uang premium games, yaitu tiket emas. Sekian presentasi atau deskripsi mengenai game Museum Tycoon ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.